Ini merupakan hari yang luar biasa bagi para murid sekolah dasar Binus School Serpong. Beberapa di antara mereka dinobatkan sebagai student council untuk kurun waktu 1 tahun ke depan. Hal yang membedakan para murid yang terpilih adalah mereka akan menjalankan beberapa program dan kegiatan untuk melatih dasar kepemimpinan pada diri mereka. Acara pelantikan student council ini diadakan di Main Library Elementary School Building Binus School Serpong. Acara ini juga turut dihadiri oleh para guru dan juga orang tua murid. Menurut Kusmar Dianti Purwaningsih, selaku Student Development Committee, para murid yang saat ini dinobatkan sebagai student council, mereka mendaftarkan diri mereka dan murni keinginan dari murid tersebut. Lalu setelah itu, para guru akan menyeleksi melalui wawancara, namun nilai akademik dari para masing-masing murid juga menjadi penilaian. Oke, mudah-mudahan anak-anak tahun ini dan kedepannya tentunya mereka tetap bisa memberikan sesuatu yang baik untuk sekolah dan untuk diri sendiri, sehingga mereka akan bangga menjadi anak Binus tentunya, dan mereka bisa membanggakan kedua orang tua dan juga membanggakan guru serta dirinya sendiri. Student Council Presiden 2016-2017 dinobatkan kepada Diva Aurora Wijaya, murid kelas 5B, yang mengaku senang dan bangga atas terpilihnya ia menjadi seorang Student Council Presiden. I felt very happy and proud, and it is always my dream to be a leader of something. I hope Student Council develop into a better place to develop interest and hobby. Setelah dilantiknya, para murid yang berhasil menjadi student council diharapkan mereka dapat menjalankan kegiatan dan program dengan baik selama 1 tahun ke depan, dan juga akan menjadi murid sekolah dasar yang luar biasa.